Sahabat Roka Alam, kali ini kami akan mengajak Anda menerokai keindahan hutan Tipan Kampung menuju ke Telaga Bidadari Batam. Selamat pagi sahabat Roka Alam. Oke, sahabat Roka Alam, kali ini kami bersama dengan penjelajah alam Kepri akan melaksanakan kegiatan terabas hutan dari Tiban Kampung sampai ke Hutan Pancur di Muka Kuning. Oke, ini kita persiapan pagi ini. Berdoa menurut agama dan masing-masing, berdoa mulai. Mari 2021 sukses. Yo. Awal perjalanan kami disuguhkan pemandangan kebun dengan aneka tanaman buah yang sangat menawan. Dan bagi rekan-rekan sahabat Roka Alam yang belum mengenal pohon nira, di kebun ini juga terdapat pohon nira atau pohon kolang-kaling. Dan sepanjang perjalanan juga terdapat pohon durian yang tengah berbuah. Gimana? Gimana? Adik masih kuat, adik? Minum dulu, dek. Oke, sahabat Roka Alam. Tadi tanjakan lumayan terjal, jadi kami istirahat sejenak, sekedar hanya minum seteguk dua teguk air untuk melegakan kerongkongan yang mulai kering. Minta airnya, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Roka Alam, kami sudah sampai di tempat peristirahatan yang kedua. 5 tahun yang lalu kami pernah mendirikan camping di sini.
ketika si kecil masih umur 1 tahun. Dia ini masih umur 1 tahun. Sekarang udah lama kali kita nggak kesini. Udah banyak perubahan ya. Pohon juga udah mulai gede-gede. Nah, tetapi jalur trek trail udah lewat di sini. Waktu itu belum ada jalur trek untuk motor-motor trail. Jadi masih alami. Jadi kendaraan bermotor belum masuk. Yuk. Iya, yeah, oke. Asik. Kita bikin ngevlog untuk jaga alam yuk. Oke. Okay. Kami trip Batam dan Pari. Ya, jangan tinggalkan sampah, jaga alam kita. Lestarikan alam. Yes. Sahabat Roka Alam, kita sempat mencari jalur yang lama telah kita tinggalkan. Jadi kita meraba lagi jalur untuk tembus ke Pancur. Jadi kita akan terabas lagi jalur yang dulu pernah kita buat. Udah lama kali ya, udah 5 tahun ya. Akhirnya kita ketemu lagi dah jalurnya. Oke, rombongan yang lain masih di belakang. Jadi kita cari jalur dulu. Kami sudah hampir 6 tahun nggak lewat sini lagi. Jadi kami harus membersihkan area yang pernah kami lewatin dahulu. Ini masih semak sekali ya. Tapi rombongan tetap excited. Semangat. Thank you.
hutan yang lebat tidak menghalangi kami untuk terus menerokai alam ini. Dan akhirnya kami menemukan tempat untuk beristirahat sejenak. Tidak lupa kami segera mengisi air untuk bekalan air minum karena air mulai menipis. Kami sudah sampai di hulu dari Telaga Bidadari. Nah, kita namakan adalah pos 2 Batu Ceper karena batunya bentuknya ceper dan sangat lebar. Segar sekali ya. Oke, di tengah perjalanan kita istirahat dulu dan sambil mengunyah dulu sedikit. Saya mau makan roti dulu. Roti ya. Saya makan roti. Kombinasi antara makanan barat dengan makanan timur. Jadi roti ini saya buat seperti ini. Ini pakai sambal ya. Sambal ala Sumatera, sambal hijau seperti ini caranya. Dan ada ikan bilis. Jadi ya seperti ini kombinasi dua makanan Eropa dan makanan Asia. Sahabat Rokok Alam, inilah jejak tali yang kita pasang 5 tahun yang lalu ya. Jadi dia minta gendong. Oke.
akhirnya rekan-rekan sudah nyampe duluan. Oke, dah pada mantap ya. Inilah lokasi yang akan kita dirikan tenda. Perjalanan dari start tadi kita menempuh waktu 6 jam kurang 10 menit. Luar biasa. Ini gimana, Bu? Lena, semangat Lena. Oke, mantap. Sahabat Ruka Alam, kita akan mendirikan tenda di sini. Untuk malam ini kita akan ngecamp. Tunggu keseruan hari ini ya. Ada yang lapar ternyata. Oke. Si kecil sudah pada berenang. Hai, dadah dulu. Lainnya pada ngopi. Oke. Om Febri Baskraf. Untuk Baskraf tapi pakai tali rapi ya. Jalan. Baskraf kotan. Oke. Pakai tali rapi ya. Ini ala Baskraf campuran Indo. Baskraf Indo. Jadi pakai tali rafia juga menggunakan apa adanya di alam ini. Itu namanya konsep dari Baskraft. Baskraft ya? Baskraft. Oh, Baskraft pula. Buskraft. Buskraft tulisannya gitu ya. Buskraft, Buskraft. Oke, kita akan ngopi dulu ya. Ngopi, ngopi. Hari sudah mulai gelap ya, jadi nggak begitu nampak. Tapi kalau ngopi harus ngeteh ya. Udah gelap. Matikan aja.